Hendra Tatas kini kembali mempersiapkan diri bertarung sebagai calon bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Hendra Tatas merupakan politisi Partai Demokrat yang pernah menjabat bupati Kepulauan Sula periode 2016 sampai 2021. Namun ia dilengsarkan oleh Vivian Adeningsih Mus pada Pilkada tahun 2020. Hal itu nampaknya tak membuat Hendra Tatas putus asa sembari kembali bersikap mencalonkan diri di Pilkada 2024 mendatang. Dia menyatakan Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula harus mendapatkan kursi minimal sebagian dari persyaratan pencalonan kepala daerah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Ternate. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih. Terkait dengan Hendra Tatas kini kembali mempersiapkan diri bertarung sebagai calon bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Hendra Tatas merupakan politisi senior dari Partai Demokrat Maluku Utara yang pernah menjabat sebagai bupati Kepulauan Sula periode 2016 hingga 2021. Namun, ia dilengsarkan oleh Viviana Hanningsih Mus pada Pilkada tahun 2020. Nampaknya, akhirnya tak puas dengan politik sehingga kembali untuk mempersiapkan diri, mencalonkan diri di Pilkada 2024 mendatang. Hendra Tatas juga mengatakan kepada Tribun Ternate.com bahwa dirinya hingga saat ini masih melakukan kesiapan-kesiapan yang matang untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Selain itu, ia mengatakan bahwa harus ada kekuatan yang matang, terutama terutama soal kursi yang ditarget, sehingga pada pemilu 2024 mendatang, dirinya sudah melakukan kesiapan yang matang untuk menghadapi pemilu 2024. Ya, selain itu, kemarin baru dikonfirmasi oleh Tribun Ternate.com apa yang menjadi sikap politik seorang mantan bupati kini telah digadang-gadangkan oleh Partai Demokrat Maluku Utara untuk menyiapkan diri, dan secara pribadi ia mengatakan bahwa kendaraan yang melintang waitul yang telah dibangun sejak lama ini ia akan mempersiapkan diri untuk bertarung pada pemilu 2024. Ya, mungkin itu yang dapat kami laporkan. Baik, Amri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!